metode. Sebaran minggu ini adalah sebelum 21 Februari membuka bantuan bagi industri kepada Kim. Dan kemudian mereka harus membalik ini. Siapa? Yang sepanjang itu, dia akan menang. Christine, anda pernah mengecewakan berapa episod dan musim dah kedua dah, dan sampai sudah di segmen yang terakhir. Apa dia, Justine? Itu segmen saya dan Echa. Ya, antara tim saya dan tim Justin. Echa, kenalkan tim awak. Okey, di mana yang berada di atas meja ini ada dua bungkusan hadiah. Satu ni 20 kilo. Oh, nampak tak 20 kilo berada? 40 lah. Satu lagi 15 kilo. Tak adalah, bergurau je. Cabaran minggu ini adalah kedua-dua peserta harus membuka balutan hadiah ini secepat mungkin. Dan kemudian mereka harus membalut yang semula. Siapa paling cepat, siapa paling cantik, dialah pemenang. Bukan cepat saja, bukan masa yang paling singkat. Tak ada pun cantik. Betul lah. Okay. Tapi sebelum tu nak kena bagi tahu juga lah. Nak bagi tahu juga tajuk dia adalah hadiahku, hadiahmu. Justin memang macam berebut sikit nak cakap semua. Okey, saya tenangkan dia hari ini. Jadi, Justin dah boleh kira buat kira-kira. Merandit enggak? Yang merandit tak ada. Tapi saya kira dah otak. Okey, apa kata kita mula dulu? Cabaran minggu ini. Let's go. 3, 2, 1. Buka. Buka paling cepat. Korang kena berhati-hati sebab di dalam kotak ini kita tak tahu ada apa. Ada apa? Mungkin ada kata-kata. Boleh ada, rapatkan saja. Dia berlapis-lapis. Ya, berlapis-lapis. Cepat. 2 minit saja. Sebab kejap lagi nak balut balik ni, saya tolong. Ya. Saya suruhkan apa yang tak
kan. Dia dah takut sama kita. Dah goyang sama kita lah. Eh, macam mana? Tak lapar lah. Tengok-tengok, handphone pun tutup. Kantin takut sama kita. Cakap je besar.
Hang tu perempuan tau dah besar dah. Hang tak malu ke kalau jiran-jiran kau ni kata dengan macam-macam? Yang kau nak pijak soalan tu berkepa, apa pun pijak lepak lah. Rina? 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 Kita kena pastikan yang bendera Malaysia kekal sebagai dahulu bilang. Apa kata kalau kita travel ke masa zaman lama tu? Eh, boleh. Awak ni kan dah besar. Kita tak boleh travel pergi mana-mana kalau tak ada kebenaran. Kerja kita orang ni. Untuk kacau kau ni tau. Lagi-lagi pula dengan tugasan baru korang. Pasal zaman dulu. Kamu nampak apa yang betul nampak? Boleh kita straight to the point. Saya tak nampak apa alasan kita gagal lagi kesan mereka. Dia antara suspek yang ada dalam senarai kita sekarang. Dan banyak kes berlaku di zon merah. Menajak balik ke barat. Kalau kemarin kisah-kisah jenayah membuka isu-isu jenayah semasa. Ya, ini saya akan menjelaskan habis-habisan bagi jenayah. Nasihat adik hang tu. Hang kan tak tahu adik hang tu ketegak pula ketegak. Dah.
Thank you.
tu. Ni aku rasa bodoh ke apa. Entahlah Zaid. Tapi aku rasa diorang memang cakap benar. Sebab masing-masing tak tahu banyak apa kegiatan kursi gelap. Lagipun diorang mengaku yang diorang baru je join ku bulan lalu. Alhamdulillah baru ni. Baru apa? Ha? Baru faham ke percaya cakap dia apa? Ha ni yang kira-kira dia aku tengok. Ha, mudah sangat percaya cakap orang tu. Eh, dia pun tu suspek tu. Ha, dia pun tu penjenial. Selagi kalau dia pun nama penjenayah bagi aku dia pun sampah masyarakat. Ha? Eh, ha tak payah bersimpati sangat dia pun tak ingat. Ha? Jangan lebih muka sangat dia. Hey, penjenayah pun masih juga. Relax lah. Hey, kita kena dah rational.
$5 an hour. This has nothing to do with you. You are not his father. I'm thinking about his daddy business. Here's my thoughts. I want you to be my daddy. Dalam kes kongsi gelap ni kan, kita kena bertindak.
mengata kat aku, cuba tengok muka aku mengata. Masalahnya kes ni untuk aku senang ya, aku tak salah langsung. Aku stres dengan adik aku lah. Adik perempuan ke? Kenapa ni? Kemarin aku pergi undercover kat satu tempat ni. Aku jumpa adik aku kat sana. Kalau selibur jadi haru biru pun aku. Ya ke? Habis tu, apa jadi? Jangan silap langkah, lo tau. Buat seperti mana yang kita rancang berbandingkan info yang kita dapat faham.